kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan tentang alat praktikum kami, yaitu kesetimbangan yang tegak. Pada alat praktikum kesetimbangan ini terdapat lengan beban dan juga beban bebannya. Pada lengan beban terdapat pengait yang memiliki jarak 5 cm, 15 cm, dan 20 cm. Jarak ini diukur dari polosnya. Begitu juga lengan yang sebelah kanan. Pada beban memiliki berat 160 gram sebanyak sepasang, dan sepasang beban seberat 100 gram, dan sepasang beban 60 gram. Rumus-rumus yang digunakan pada alat praktikum ini yaitu sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Lengan beban dapat dikatakan seimbang apabila tau 1 dikurangi tau 2 sama dengan 0. Tau dihasilkan dari F kali F. F merupakan gaya yang diperoleh dari massa beban yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan M merupakan panjang lengan dari lengan beban, yaitu jarak dari poros terhadap pengait ini. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan bagaimana resultan gaya ini bisa mendapatkan nilai nol yang berarti sekitar. Alat kesetimbangan ini memiliki arah rotasi. Jika arah rotasi beban 1 mengarah ke arah garuda, maka nilainya positif. Dan jika arah rotasi beban 2 mengarah berlawanan arah garuda, maka nilainya negatif. Kita ambil contoh. Di sini saya menggunakan beban dengan massa 100 gram dikaitkan pada panjang lengan 20 cm. Kita konversikan beban tersebut ke dalam satuan kilogram, yaitu menjadi 0,1 kg. Dan panjang lengan dikonversikan ke dalam satuan meter menjadi 0,2 meter. Untuk mengetahui nilai F, yaitu menggunakan rumus F sama dengan M kali G, di mana G tersebut yaitu gravitasi besar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi F sama dengan 0,1 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat. Dan hasilnya 1 Newton. Selanjutnya, kita masukkan pada rumus sigma tau sama dengan tau 1 plus tau 2. Karena di sini tau 2 merupakan arah rotasi beban kedua dengan berlawanan arah garuda, maka nilainya berarti negatif. Yaitu jadi tau 1 minus tau 2. Kemudian menggunakan rumus tau sama dengan F kali F. Tau 1 sama dengan F kali F minus tau 2 sama dengan F kali R. F di sini yaitu 1 Newton dan R 0,2 liter. Hasilnya yaitu 0,2 Newton meter min 0,2 Newton meter. Dan hasilnya 0, yang berarti seimbang.
S1 dan yang kanan S2. S1 panjang 15 cm, dibutuhkan diameter yaitu 0,15 meter. Sedangkan S2 nya yaitu 27 cm sama dengan 0,2 meter. Menjadi 0,1 kg sehingga dapat diketahui gayanya yaitu F sama dengan masanya 0,1 kg dikalikan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat menjadi 1 kg meter per sekon kuadrat atau 1 meter. Sehingga terjadi ketidakseimbangan.